coklat rambut memang harus disesuaikan dengan jenis dan tekstur rambutnya. Kalau kalian memiliki jenis rambut keriting, penting banget nih fashion people untuk mengetahui tipe rambut keriting seperti apa yang kalian miliki. Biar nggak salah, iLook punya tips untuk mencari tahu tipe rambut keriting kalian. Let's check this out. First, wavy. Tipe rambut wavy ini sebagian besar memang dimiliki oleh setiap perempuan. Ciri-cirinya adalah mudah ditekuk, teksturnya halus, dan juga pola rambut membentuk huruf S. Teksturnya yang halus membuat rambut tipe ini mudah sekali kusut. Waspadalah dengan produk styling yang terlalu masif, karena akan mematikan sel rambut kamu. Oleh karena itu, kamu disarankan untuk tidak setiap hari keramas ya, fashion people. Second, curly. Ikal yang lebih besar dan juga agak renggang ini menjadi ciri khas rambut keriting tipe ini. Jika kamu menggunakan produk pelurus rambut, hindarilah menyentuh rambut dengan menggunakan tangan secara langsung, karena akan membuat rambut kamu kembali ke keadaan semula. Untuk membuat rambut kamu berkilau, cobalah menggunakan shampoo dengan bebas sulfat ataupun styling gel yang mengandung humectant sebagai perawatannya. And the last, tipe coily. Tipe rambut yang satu ini memiliki tekstur afro yang sangat kering. Ciri-cirinya adalah ikal kecil berbentuk zigzag. Agar teksturnya terjaga dan juga terawat, kalian harus sering-sering mencuci rambut, fashion people. Tips lain agar tampilan rambut kamu makin kece, coba deh untuk menggulungnya di momen-momen tertentu seperti pesta pernikahan. Well, itu tadi dia tips untuk mencari tahu tipe rambut keriting kamu. Wanna know more about tips? Stay tune on iLook.